Kata penutup saya begini, dengan Netanyahu menyatakan bahwa dia akan dan berjanji ini adalah perang mati-matian selanjutnya buat Israel, maka Indonesia dan kepemimpinan Pak Prabowo misalnya harus juga menyatakan ini adalah perang diplomasi mati-matian Indonesia karena diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar. Itu nomor satu. Nomor dua, Indonesia tuh nggak usah dulu ngomong kebanyakan keluar tentang ini. Coba banyak disosialisasikan ke dalam negeri juga seperti apa. Contoh, kita mau mendamaikan, tapi kita tidak mau berteman, sampai kapanpun tidak akan pernah bisa mendamaikan, karena untuk kita bisa mendudukkan dua orang yang sedang berseteru, kita harus bisa berbicara dengan dua-duanya dulu yang paling berseteru sebelum kita bicara atau setelah kita bicara dengan negara-negara proksi atau negara aliansi mereka gitu. Jadi selama kita melihat isu ini adalah dengan hate atau dengan kemarahan atau dengan benci atau dengan kutukan kepada Israel, trust me deh, Indonesia nggak akan pernah bisa bikin apa-apa. Nomor tiga, supaya saya sepakat dengan Pak Yon, alokasikan dana yang lebih serius, paling tidak untuk DES, untuk task force, untuk apapun yang, dan itu harus betul-betul aktif, duta besar luar biasa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar, oleh Presiden, ditunjuk untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menemui Rusia, menemui China, menemui India, menemui Mesir, menemui siapapun termasuk juga Israel dan Palestina. Itu menurut saya lebih langkah konkret menuju yang keempat, melahirkan sebuah akord atau deklarasi yang dengan tegas menjelaskan bagaimana isu ini harus kita selesaikan sebagai perintah, sebagai kita sebagai warga negara yang mengikuti perintah undang-undang.